Selamat berjumpa kembali di channel saya ya. Saya akan membagikan sebuah video tentang dekorasi ruangan yang menggunakan bambu ya. Oke. Jadi ini salah satu proyek yang pernah saya kerjakan ya. Jadi, mendekorasi ruangan menggunakan bambu ya, khususnya ini bambu hitam. Dimulai dari kursinya. Kemudian ini dinding, ini juga hanya sepotong saja, tidak full. Jadi ya sesuai dengan permintaan dari ownernya, ini kebetulan sebuah agen briling ya. Ini dia memasang anyaman batiknya ya, dan kursinya, mejanya. Mejanya bentuk yang biasa, tidak menggunakan anyaman. Ini meja biasa saja. Semua kursi panjang. Dan ini juga saya menambahkan sedikit anyaman berupa bingkai anyaman. Cuma dua yang saya buat. Kita lihat dari sudut lain seperti ini. Sebenarnya dalam pembuatan dekorasi ini ya, kita harus punya apa namanya desain sendiri ya, ataupun kita mengikuti desain dari yang punya rumah ya, sesuai keinginan. Jadi di sini proyek ini saya kerjakan kurang lebih sekitar sudah lama sih. Namun alhamdulillah ternyata kursinya ini masih awet ya. Ya sekitar adalah sekitar 1 tahun yang lalu ini ya. Kebetulan saya lagi berkunjung ke salah satu konsumen ini dan saya melihat belum ada perubahan ya di bangunan-bangunannya. Di apa furniture yang saya buat, jadi semua masih kokoh dan masih terawat ya. Cuman warna atau kebeningan dari kursinya mungkin sudah agak memudar ya. Ini bisa dilakukan pengecatan atau pemernisan ulang. Oke, jadi bagi Anda para pecinta bambu, kemudian pecinta kursi bambu, kalau memang ingin mendesain ruangannya bisa ya, bisa menggunakan bambu. Ini tidak kalah futuristik dengan desain rumah-rumah yang memang menggunakan bahan dan alat yang sudah modern ya. Jadi dengan cukup dengan bambu aja nilai seninya memang tinggi ya. Oke, mudah-mudahan video ini memberikan sebuah inspirasi ya bagi para pecinta bambu dan kursi bambu. Terima kasih sudah berkunjung ke channel saya. Nantikan terus video terbaru dari saya. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.